dalamnya mriki Bu. Nggih. Teng mriki. Kali sinten? Kiambak. Kiambak. Lah terus nek dahar sing nyukani sinten? Nggih, saking tiang-tiang. Neng tiang-tiang. Jenengan masak napa mboten? Nggih, kala-kala. Masak napa? Nggih, masak beras. Masak beras. Terus sayure napa? Sayure nggih madok. Napa wonten nek? Madok. Tanya orang lain. Kalau ini dipakai dengan APBD kan tidak bisa. Iya betul. Karena harus miliknya sendiri. Maka cara kita bisa masuk agar bisa dibangun rumahnya menjadi layak huni dengan non APBD, bisa dengan CSR, bisa dengan BPJS. Dengan kesempatan ini harapannya juga ada ngajari masyarakat melalui Pak Kades, gitu kan, perangkat, camat semuanya. Yuk kita bangun, tapi dibuatkan perjanjian Pak, iya, dengan pemilik tanah bahwa ya diizinkan dipinjam terserah mau berapa lama, terus kemudian kita bisa bangunkan. Iya. Sehingga tidak ada alasan kalau rumah jelek itu tidak bisa dibangun. Maaf, rumahnya yang tidak layak huni tidak bisa dibangun, nggak bisa. Seperti ini bisa, tapi syaratnya harus dipenuhi agar nanti tidak terjadi sengketa. Nah, kalau iya, nanti dari APBD sudah ada, dari bantuan provinsi ada, dari kabupaten ada, dari pusat ada. Nah, ini hanya mengisi ruang-ruang yang belum tercover. Tapi termasuk saya mintakan rumah itu dibangun sekaligus dengan jambannya, jamban, agar mereka ya, bisa gitu, mengakses apa UDN-nya. Dan sakit mas, apa betul? Jajan. Oke, ini jelas. Iku bantuan. Bantuan. Betul. Jawa 100. Terima kasih Pak Ganjar. Alhamdulillah, rezeki barengi rezeki.